pakcik guard tu berhenti dia, dia tanya apa? Tak ada lah, aku berbuang dengan dia. Tanya keadaan ni Sekolah Plaza ni. Sebab dia orang lama sini kan, kerja guhupnya dah lama. Sekali dia boleh cerita pula sebulan lepas dia ada, adalah seorang tu tunggu teksi depan ni. Jadi masa tunggu tu, orang sini ke apa? Sarawak. Sarawak. Ah, orang Sarawak. Jadi budak Sarawak tu tak lalai lari ke pakcik ni. Pakcik ni guard dah gelor. Jadi pakcik tanya, apa hang kau lari? Yang kau tunggu situ pukul 1 pagi buat apa? Tunggu teksi. Member. Member tu bawa teksi je, kata lebih kurang gitulah. Jadi member tak sampai ni bang. Saya nampak pula macam ada kelibat bang. Jadi saya larilah. Kelibat? Ah, mana ada. Pakcik cakap gitu. Aku lama kerja sini je kak. Sekali aku nak memberanikan diri, aku pun pergi tengok. Aku naik tangga je kak. Naik je kat pintu depan besar, naik. Betul, benda tu terus terbang. Mana? Area mana? Area pintu depan yang dah tutup kembek ni. Dulu tak tutup kembek pakcik je kak. Jadi bila dah ceritanya, dia dah nampak benda tu terbang, putih memang dia. Rambut panjang semua putih, terbang tu hilang. Pakcik tu orang sini kau kenal ke apa? Kenal. Pakcik dia tahu? Memang duduk belakang ni. Pakcik apa nama? Pakcik Zul. Zul. Jadi bila dah jadi macam tu, dia balik besok pagi demam seminggu. Tak boleh bangun, teringat-ingat terngiang. Dia yang suruh management tutup canvas tu. Canvas ni. Dia Baik. Tak nampak lah, orang-orang sini tak nampak. Air dah dalam takung berapa lama ni? Air hujan. Parking eh? Parking bawah memang dah tenggelam air.
sekarang di sebuah bangunan, tinggal di Skudai. Banyak kenangan dekat sini masa zaman sekolah dulu, Skudai Plaza. Dan sekarang dia dah terbengkalai agak lama juga. Macam inilah keadaan sekarang Skudai Plaza. Sekarang berada tingkat 2. So, berpecah dengan Azlan di dalam toilet. Mana si Azlan? Sekarang pukul 12:30. Puh! Kita nak tengok 3. Tak ada apa kat sana. Serius juga, bau busuk gila. Akan posisi dia semua sama je. Nah, kita terus naik tingkat 5. Ini bahagian rooftop. Banyak air bertakung. Tuh.
stop. Sini. Sekarang berada di atas bumbung. Sudah berada dekat 6. So begini keadaan atas bumbung sudah besar. Masih minyak. Tahun 99 99 eh? Tahun 99 okay. Last statistik ke MBJB pun tahun 96. Jadi yang saya ingat memang tahun 99 lah bangunan ini dikosongkan. Masa tu saya dah jah 6, 12 tahun. Tak ada apa-apa yang mungkin tak ada yang ambil tahu pasal bangunan ni. Jom kita bergerak.
Kat sini ada dalam 10 ekor lebih kurang anjing. Jadi kalau sempat lari lah. Okay, selesai. Tak lama lah, dalam 45 minit je. Okay, jangan lupa untuk aktiviti macam biasa lah, aku datang. Setakat ini sajalah. Bangunan shopping mall, City Plaza, Skudia Baru yang dah ditinggalkan pada tahun 1992. Tahun 99. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Apa dia? Apa dia? Bang. Apa dia? Rekam apa? Aku kena tarik bang. Kena tarik? Hmm. Atas sekali gigi. Anggap je lah kau tersangkut dekat wire ke. Aku macam gitu je. Rekam apa? Aku kena tarik bang. Kena tarik? Hmm. Atas sekali gigi. Anggap je lah kau tersangkut dekat wire ke. Aku macam gitu je. Emak, aku dengar tadi. Kiri sikit. Jalan cekat tengah. Jalan cekat tengah. Lintas je lah terus. Alright. Saya kan channel Ada Yang TV. Ada Yang TV ya? Ya. Satu channel saja? Ya, satu channel. So, diorang tim lebih kurang satu dua. Empat, lima. Lima, enam lah. Kita orang dah selesai. So, diorang punya tendua lah. Ada WhatsApp kan? Boleh WhatsApp. Ya. Tak ada. Hai. Okey. Lagi. Selamat oh siapa? Okey. Bye-bye dah. Washing. Dah bawa rumah lah kan ramai ada rumah. Emporium banyak sangat. Emporium sana buat sana slow. Sini buat sana slow. Lari sini. Banyak sangat. Dah banyak dah slow lah. Ha, dia kalau buat baru, orang suka pergi buat baru. Dan lama bila lepas sana baru, semua lari sana baru.